Hari ni kita orang akan syuting cerita hantu. Okay, sekarang ni kita sesi makeup Ika sampai lebam. Okay, yes. Satu, dua, tiga. Ting. Ika. Nah, kau. Kau pegang dua-dua Ika. Sekejap eh. Sekejap eh, guys. Kau tak nak borak. Oh, borak dengan Ika, guys. Lagi hampir lupa tugas saya. Okay, Ika. Macam mana perasaan awak ditonyo-tonyo? Hidung awak kan? Saya suka. Awak suka ditonyo-tonyo kan? Makeupnya macam mana? Awak tahu ke makeup ni? Tak mati. Tapi saya dah request. Ku. Mak Andam berdendam eh? Saya dah request dengan Mak Andam nak makeup yes no lah. Saya request makeup yang hair ni lah. Okay, tunjuk sikit. Tak pernah makeup tengok, guys. Mata tutup tapi boleh type lagi, guys. Memang gempak. Pukul berapa? Betul tak? Ika memang berbakat, guys. Okay, kita bagi ni sikit dekat ni, tukar-tukar lighting kita. Korang mesti macam tu agak-agak kan, apa benda lah tisu kat muka, korang nak facial ke apa benda kan. Tapi korang akan tahu apa dia nanti lah. Tapi macam balak mana. Korang tahu tak emoji muka sedih tu? Mana ni lah, nak buat ni. Ada tu? Gam. Gam? Ya. Ya tu, gam tu, guys. Pernah ke gam mulut kau? Kau buat tu hari lain lah. Hari Khamis nanti. Hari Khamis esok. Ini apa? Rabu. Saja je kau nak sedapkan hati orang tu. Hari Khamis. Dekat je esok. Aku tak tahu. Ini Selasa. Selasa bila? Selasa semalam. Oh. Sekejap aku lapar. Kau lapar? Kenapa kau lapar tu? Huh? Kau boleh sarap kan? Kenapa tak boleh sarap? Kau rasa kan kenapa penyebab lapar? Sebab tak makan lagi? Ha. Pandai pun kau cakap cinta sekarang. Ha. Ya tak? Kau nak berkataan pandai tu. Ni takut lah nak buat cerita ni. Disclaimer fake black. Saya ketakutan, guys. Saya sebagai adib di sini, saya takut, guys. Saya tak tahu apa salah saya sampai saya kena macam ni. Saya tak ada bermusuh dengan siapa-siapa pun. Tolong saya. Pinjam power bank? Yes. Gita. So, saya meminta Gita untuk memberikan power banknya kepada saya, guys, ya. So, bayar. Oh, dia suruh bayar, guys, ya. Nanti korang bayarkan untuk saya, guys, ya. Okay, guys. Wedi, kau buat apa lagi tu? Cepatlah set up. Aduh. Okay. Style korang kan. Saya lah penyetup yang sebenar. Saya punya, guys, ya. Sekejap, guys. Gambar-gambar saya. Ha? Buat sangat lah. Jadi? Ha? Pandai. Saya nak elak. Kau nak pergi. Korang nampak ke? Nampak. Kalau korang nampak je, buat-buat tak nampak. Aku rasa tadi kalau adik tahu lah buat sikit lah. Benda tu boleh kat sana. Aku baru nak tengok main balik. Dah sampai. Nak pakai aku punya baru kodak X tak? Ui, nak je. Nak. Baru lah orang komen. Bang, baru kuda apa orang kuda? Kita pakai earphone tu. Dah. Jom. Kalau mak telinga dia dah rasa macam-macam tu. Terus pekak, guys. Dia dah lain dah sampai. Jangan. Tengah buat kerja dah. Dia dah ada sekarang lagi. Ha? Huh? Macam lah, kita awak dah, kita tak lah. Jadi, siap kan tu. Yo, korang ajik. Tak boleh lah. Apa benda? Okay, guys. Saya memegang watak sebagai adib. Kacau. Ajik jahat. Korang ajik. Interview ajik. Ajik jahat dalam cerita ni. Sebenarnya kalau luar cerita pun ajik memang jahat. Mana dia kan? Siap, Mai. Siap. Saya sokong 100%. Tak. Kita tak tipu. Mana dia kan? Korang nampak kan saya baik kan?
korang bayar dia tak nak pergi. Aku je dah orang tu. Tak. Aku dah shot iblis dah. Betul, aku sokong Mai. Ha, aku sokong Mai. Sebab aku Mai tak pernah sokong kau. Ya ke? Mana tak tahu. Aku sokong perempuan, tak sokong perempuan. Mai tak sokong kau Bella. Aku sokong kau. Kau macam tu ya. Tiba-tiba. Aku cakap dia awet kau. Buat apa? Sakit. Sakit. Jangan tarik. Oh, sakit. Macam pakai emas. Macam hilang kawan je tu. Lagi kat bawah mata. Nak tercabut. Dah kentut aku. Alah sakit. Korang tak payah saya. Sebentar saja lagi korang akan nampak muka saya. Cinta ni. Kau sakitnya. Aku bagi tanya Tina lah. Oh, sakitnya. Yang lain, suka dengan Mai. Oh, sakitnya. Oh. Itu apa keluarga adik? Keluarga adik-beradik. Adik-beradik nanti tunggu adik kasih. Sakit tau. Adik-beradik bukan adik yang ada. Adik minta duit. Aku risau kena kata cabut dah. Tak boleh. Dah sampai kening dah ni. Macam mana? Dah sampai kening? Haji Mai. Itu macam emas kau tak? Mak call, mak call. Dah, boleh basuh buku. Jumlah cikgu ni je ke style? Korang semua sama ke tak? Satu baju je lah kau. Ya betul? Buat je je. Ten 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 ten. Kita nak tengok Ajik tadi. Apa dia? Gimana Bella? Ajik? Tak tahu. Pandai. Tengok Ajik ni. Lelong? Kenapa lelong dia? Jom kita dah mimpi. Dah mimpi. Aku rasa perut dulu Haji. Memang kena perut dulu lah. Betul. Kata. Eh, guys, dia terbalik guys. Ambil! Rasa apa yang aku rasa? Ambil! Allah! Tolong aku! Hai guys. Hari ini saya akan jadi hantu. Awak takut? Ha? Awak takut? Ha? Aku bukan! Saya takut. Saya takut guys. Tak tahulah guys, hantu korang gila. Eh, dia bukannya hantu. Dia anak neraka sebab ambil mak lambat. Itu yang awak takut. Jangan guys. Buka semua. Tapi, apa? Stop. Asyik, Mike. Okay, dua di sekunder. Kan hari kita boleh guna tapi tak boleh dua-dua mic. Tipu semua. Hantu ni dah mati ni pasal. Tak mesti, tak mesti saya berdosa. Okay guys, so kali ni kita akan interview salah satu talent kita iaitu Kak. Hai. Hai. Kamu sebagai apa di short film ini? Saya sebagai Diana Laila. Saya lah Diana tu dalam cerita tu. Okay, kenapa dengan Diana? Kenapa dengan Diana? Diana ni dia kena dengan orang lah, seseorang. So kalau korang nak tengok full, korang kena tengok dekat short film kita lah. Nanti Sumpahan Diana. Sumpahan Diana. Okay, itu dia Sumpahan Diana. Kalian jangan lupa nonton, share, subscribe dan like and turn on notification. Okay.